Okay, hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Aiman Lapak TV. Okay, hari ni aku nak cuba makan nasi lemak. Since aku dah lama tak makan gila ba guys nasi lemak ni. So, aku teringin nak makan nasi lemak. Okay, so nasi lemak ni aku beli dekat Bangi Section 3. So, aku akan sertakan if korang dekat dengan Bangi Section 3, mungkin korang boleh order dekat yang aku sertakan ni lah WhatsApp. So, ni gerai tepi jalan dekat Bangi Section 3. Oh, dia gerai biasa je. Tapi aku tengok tadi macam ramai orang, so mungkin aku consider kedai ni sedap. So hari ni aku akan review lah nasi, dia punya nasi lemak. So aku tak beli nasi lemak biasa saja guys, aku beli dengan lauk sekali, which is aku ambil 3 lauk saja. Which is yang pertama adalah ni sotong, sambal sotong. So, kita ada ayam goreng ketul dan juga yang ni lah telur mata, dia dah siap letak dalam nasi lemak ni. So nasi lemak ni aku makan dalam 4 bungkus. Tak luar yang goreng. Dan dia punya sambal lah. Okay, so ni, ni sambal sotong. Kita buka dulu. Okay, so kita dah tuang dah si lemak ni. So mari kita try. First kita try dia punya ni. Sotong. Sorry guys, lupa. Kita doa makan. Belum kita ni, kita doa makan dulu. Okay, jom kita try. Dah ada dalam mulut. Aku tak telan, aku tak gigit lagi. Dia guna sotong yang besar. Aku tu kuat tak suka sotong besar ni. Nak mula-mula dulu macam dia kuat. Misalnya macam dia punya manis sotong tu tak sedap sangat. Tapi dah besar ni, oh, aku suka juga. Yeah. Okay, rasa telur mata pula. Telur mata. Punya nasi lemak sedap ke guys? Oh, aku dah lama tak makan nasi lemak tu. Memang padu. Sedap lah. So, makan nasi lemak malam-malam nikmat guys. Sambal dia bagi aku tak pedas. Okey lah, dia kuat pedas sikit. Tapi rasa untuk orang yang tak makan pedas, aku rasa okey lagi kot. Orang Bangi patut cuba ni. Boleh tahan sedap dia punya nasi lemak dia.
Oh, sedap guys, sedap. Korang patut cuba. Yang kat Bangi ni, yang dekat dengan Section 3, patut cuba this. Kebanyakan aku tengok kan, nasi lemak yang baru-baru sekarang ni, makin lama harga dia makin mahal. Tapi yang ni portion dia untuk satu nasi lemak biasa, aku rasa boleh terima lagi. Agak banyak untuk satu portion seorang makan. Harga dia pun aku rasa okey kot, sebabnya aku beli 4 tadi dengan 3 lauk, aku dapat harga dalam RM16. Rasa okey kot. Sotong dia dah habis guys. Sotong dia sedap lah. Aku dah lama tak makan sotong guys. Sotong kecil tu tak, dah lama tak kan. Dia tu sotong besar apa sama tak. Okay, last sotong, last sotong. So guys, yang kat duduk kat Bangi, yeah, korang ada suggestion kan, makanan apa yang menarik kat Bangi ni? Sebab aku sendiri duduk Bangi ni tapi tak tahu kedai-kedai makan apa yang menarik kat Bangi ni, aku nak try. Kalau boleh aku nak try semua kedai-kedai yang ada kat Bangi ni, dan aku review rasa dia yang kat korang, supaya budak-budak kat Bangi ni, siapa yang tinggal kat Bangi ataupun berdekatan dengan Bangi, boleh cuba makanan kat area Bangi. So sebelum aku habiskan ni, if korang enjoy this video, jangan lupa subscribe this channel, sebab aku akan upload satu video setiap 3 hari. Dan jangan lupa on bell notification, sebab supaya korang notice lah. So kalau enjoy, please hit the like button, subscribe dan komen dekat video ni. Terbaik. Jom sambung. Padu-padu. So, tadi lauk dia, aku tengok ada sambal ayam, ayam goreng, sambal paru, sambal sotong, dan ikan keli, ikan keli lada yang tabur lada kat atas tu.
Kalau aku pernah guys. Okay guys, so aku dah habis makan. If korang enjoy this video, korang boleh consider untuk subscribe this channel sebab aku akan upload satu video untuk 3 hari. Dan kalau hampa enjoy, please hit the like button, subscribe, share dan juga jangan lupa komen di video ni untuk penambahbaikan aku. So, see you in the next video. Jumpa korang di next video. Assalamualaikum. Ciao.